Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaji Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada kalian semua, yaitu penyebab aplikasi Dana error hari ini. Saldo Dana tidak masuk setelah top up atau setelah diisi, contohnya di Indomaret, Alfamart, atau eh, lain sebagainya. Kalian saat itu mengisi saldo di aplikasi Dana, tapi uang yang kalian isi tersebut tidak masuk di aplikasi Dana. Contohnya seperti ini. Ketika kalian mengisi saldo dana, tiba-tiba muncul tulisan seperti ini. Perhatikan teman-teman. Jika kalian mengalami saldo dana tidak masuk, jangan kalian paksakan untuk uninstall aplikasi maupun sering keluar dari aplikasi dana tersebut. Bahwasanya penyebab aplikasi dana error saldo dana tidak masuk, tidak tidak masuk. Itu dikarenakan salah satunya yaitu server server dana memang sedang rusak atau sedang pemeliharaan sistem dan juga aplikasi dana ini masih maintenance belum bisa dilakukan atau belum bisa digunakan jadi kemungkinan besar saldo kalian aman dan jangan kalian paksakan untuk keluar atau logout dari akun dana kalian dikarenakan takutnya ketika kalian login secara keterusan seperti itu, aplikasi Dana ini menolak dan kalian tidak bisa masuk lagi dan kalian bingung untuk mengurusnya. Silakan kalian tunggu saja masalah ini sampai 2 kali 24 jam ya, teman-teman. Perhatikan penyebab aplikasi Dana error sistem saldo tidak masuk setelah diisi itu dikarenakan server pusat sedang pemeliharaan sistem. Semoga bisa dipahami.